Saudara Lon, ratusan masyarakat dari 49 gampong di Kecamatan Sakti Pidi mengikuti ritual doa tolak bala Rabu 1 Agustus 2021 malam. Kegiatan yang dikoordinir oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sakti ini menindaklanjuti imbauan Bupati Pidi Roni Ahmad atau Abu Syik untuk menghidupkan tradisi lokal dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Di antara tradisi lokal yang dimaksud adalah melakukan ritual tolak bala dengan berkeliling kampung, dimulai dengan sholat istighosah dan berzikir. Setiap gampong didampingi Babinsa dan Babin Kamtipnas. Berdasarkan video dikirim Camat Sakti Nurmasyita SAG, ritual doa tolak bala di Kecamatan Sakti pada Rabu 1 Agustus 2021 malam berlangsung di bawah hujan gerimis. Kaum ibu yang memakai mukenah dan membawa sajadah melangkah bersama anak-anak mereka dalam kegelapan malam yang hanya disinari cahaya obor di tangan. Lafaz doa-doa penolak bala bergema memohon kepada Allah agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya. Dari PD, Syadara Lon, Rida Yuwadi, Serambi On TV.